Hujan dengan intensitas tinggi dari Minggu sore hingga Senin pagi sebabkan bencana banjir melanda wilayah Kabupaten Cilacap, salah satunya berada di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan. Air Kali Dondong meluap hingga merendam sedikitnya 60 rumah warga. Bencana banjir melanda wilayah Kabupaten Cilacap, salah satunya berada di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan. Air banjir telah merendam pemukiman penduduk. Banjir dengan ketinggian air mencapai setengah meter atau sepaha ukuran orang dewasa merendam satu-satunya jalan penghubung menuju Kecamatan Jeruk Legi. Banyak masyarakat yang nekat menerobos banjir tersebut dan tidak sedikit dari mereka alami mogok kendaraan. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman penduduk hingga ketinggian hampir 1 meter area sekitar rumah dan lebih dari 30 cm di dalam rumah. Salah satunya terjadi pada tempat penggilingan padi. Air menggenangi lebih dari 100 tumpukan padi yang siap giling, sehingga mengakibatkan kerugian hingga jutaan rupiah. Mintanya sih ditanggulangi masalah banjir, sebagai penduduk sini kan kalau seperti ini terus juga ya ngenes lah. Hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Berdasarkan informasi dari RT setempat, sedikitnya ada 60 rumah yang tergenang banjir hingga ketinggian 30 cm di dalam rumah. Sedangkan penyebab banjir adalah meluapnya Sungai Kedondong serta disebabkan oleh hujan deras dari Minggu sore hingga Senin pagi. Sekitar 60 rumah ya, Pak. Mungkin dari RT 1 sampai RT 2 kan hampir semua kena banjir. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk segera membangun tanggul Sungai Dondong serta memperbaiki drainase sepanjang jalan tersebut agar tidak terjadi banjir lagi. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.